Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita dalam program Asah Minda yang kita jadualkan setiap pagi insya-Allah daripada hari Senin, hingga hari Jumaat daripada pukul 6:30 pagi sehingga pukul 7 pagi. So alhamdulillah. So saya jemput anda untuk tag rakan-rakan, untuk sharekan dengan rakan-rakan, untuk ajak lebih ramai insya-Allah rakan-rakan kita supaya dapat bersama dalam program ini, program Asah Minda. Untuk kita sama-sama insya-Allah untuk kita asah minda kita, untuk kita terus kukuhkan, untuk kita terus tengok daripada sudut bagaimana kita nak memperkemaskan langkah kita supaya kita boleh melangkah dengan gayanya untuk kita menuju kejayaan insya-Allah. So bermula daripada minda. Minda yang cergas ialah mampu untuk membentuk tindakan kita. Minda yang cergas juga mampu untuk merancang, untuk merencanakan apa yang terbaik yang perlu kita lakukan. Dan minda yang cergas juga insya-Allah mampu untuk menolak kita. Untuk menolak kita, untuk push diri kita supaya kita terus boleh melangkah. Supaya kita tidak lemau, supaya kita tidak malas, supaya kita tidak lesu. Supaya kita terus perkuatkan iltizam kita, supaya kita terus perkuatkan semangat kita untuk kita terus melangkah menghadapi cabaran ini dan seterusnya mencapai kejayaan insya-Allah. Hari ini kita nak bercakap lagi tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita, perkara-perkara yang boleh menambahkan lagi, boleh mempertingkatkan lagi taraf kita. Hari ini kita nak bercakap bagaimana untuk kita mempertingkatkan, macam mana untuk kita terus kita panggil ada improvement dalam diri kita. So untuk ada improvement dalam diri kita, mau tak mau sebenarnya kita kena tingkatkan ilmu kita. So ilmu dia adalah penanda aras kepada kedudukan kita, kepada di mana kita berada sekarang. Di mana kita berada sekarang dia bergantung kepada sejauh mana ataupun setinggi mana ilmu kita sebenarnya. Ilmu dengan tingkatan hidup kita dia seiring. Kalau kita nak tingkatkan kehidupan kita, mau tak mau kita kena tingkatkan ilmu. Kalau ilmu kita meningkat, insya-Allah mau tak mau kita punya tingkatan kehidupan kita juga akan meningkat. So itulah sebenarnya betapa dekatnya ilmu itu sebenarnya dengan kehidupan kita hari ini. Mau tak mau kita mesti kena tingkatkan ilmu kita. So alhamdulillah, minggu lepas kita telah berbicara banyak tentang bagaimana sebenarnya untuk kita mulakan tindakan bagi kita nak tingkatkan ekonomi kita, kita nak lonjakkan ekonomi kita, kita nak mulakan bisnes kita. So minggu lepas okay, kita telah bincangkan betapa pentingnya kita kena teruskan, kita kena terus bertindak. Kita tak boleh tangguh. Kita tak boleh tunggu dan lihat. Kita tak boleh berada dalam keadaan menjadi seorang pemerhati. Kita kena menjadi playernya. Kita kena mengambil tindakan untuk kita mulakan, untuk kita bagaimana kita nak lonjakkan ekonomi kita. Kalau kita nak mulakan dalam bisnes, kalau kita kurang modal, kita mulakan dulu dengan kita join mana-mana platform yang ada. Mana-mana platform daripada mana-mana syarikat yang kita yakini. So kita join dulu. Kita sertai sebagai agent. Paling kurang kita sertai sebagai dropship. So at least kita mulakan sesuatu yang boleh melonjakkan ekonomi kita. Yang boleh besarkan ekonomi kita. So minggu lepas kita berbicara tentang itu. Tentang bagaimana sebenarnya kita mesti kena mulakan tindakan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okay, so hari ini kita nak berbicara tentang bagaimana sebenarnya kita kena tingkatkan ilmu kita.
Bila kita bertindak, kita kena terus perkemaskan ilmu kita. Bila kita bertindak, kita nak bertindak dan kita dah mulakan tindakan kita, kita mesti mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Biar seiring. Kita bertindak, kita dah berani untuk bertindak, itu langkah pertama. Langkah orang berjaya ialah dia berani untuk bertindak. Kemudian, kita kena perkemaskan diri kita dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu kita bahagikan kepada dua. Satu, ilmu daripada sudut apa yang kita nak kerjakan tadi, apa yang kita nak usahakan tadi, kita kena perkemaskan. Kalau kita berusaha dengan produk, kita perkemaskan dari sudut produk itu. Kita perkemaskan dari sudut produk knowledge-nya. Kita kena tahu kebaikan apakah produk itu, kelebihan produk itu. Apa kegunaan produk itu boleh membantu siapa sebenarnya. Kita kena perkemaskan. Kita kena tahu siapa sebenarnya pasaran kita. Siapa sebenarnya sasaran kita. Kita kena perkemaskan. Kemudian kita mengkaji daripada sudut sistem yang ada dalam platform itu. Dia bagaimana hierarkinya. Bagaimana sebenarnya dia menyusun. So kita kena perkemaskan daripada sudut kaedahnya, sistemnya. Dan kita kena perkemaskan dari sudut strateginya. Kita dah belajar banyak strategi, kita kena perkemaskan. Okey, kita nak mulakan dengan strategi mana? So semua ini kita kena perkemaskan ilmu kita. Okey, kemudian tidak cukup dengan itu sebenarnya, kita juga kena perkemaskan dengan apa yang kita katakan tadi, dengan kita bungkus dia dengan emosi. Kerana ilmu tanpa emosi tadi dia kosong. Dia seumpama kita tak sampai kepada destinasi yang kita nak capai. So kita kena bungkus dia dengan emosi. Kalau kita belajar tentang produk, contoh kalau kita kenali beauty gel ini. So kita dah tahu beauty gel adalah merupakan campuran minuman yang berasaskan rosel bersama lemon, manjakani, biji anggur dan guarana. So kita tahu dia punya, kita panggil ingredient dia. Kemudian kita tahu pula apa kelebihannya. Dapat membantu untuk melembapkan kulit. Dapat membantu, dapat mencerahkan kulit wanita. Kemudian dapat melambatkan proses penuaan. Kerana ianya ada kandungan vitamin C yang tinggi, so dia mampu untuk melambatkan proses penuaan. Kemudian kita tahu juga dia bagus untuk membantu wanita-wanita yang ada masalah dalaman. Contoh, wanita yang ada masalah keputihan, wanita yang ada masalah kedatangan headnya yang tidak teratur dan sebagainya. So, kita tahu. Bila kita tahu, kita tak cukup hanya sekadar tahu. So, kita kena belajar juga bagaimana sebenarnya kita nak memberitahu kepada orang yang betul. Apa kaedahnya? Ialah dengan cara kita nak jentik emosinya. Kerana kadang-kadang bila orang, bila kita bercakap dengan ramai orang macam saya bercakap dengan anda sekarang, mungkin orang yang tidak berkenaan, mungkin dia akan hanya scroll je. Dia akan scroll je. Sebab hatinya ataupun perasaannya tidak tersentuh. Tetapi kalau orang itu memang orang yang betul, orang yang hari ini nak bina ekonominya, orang yang nakkan keluar daripada kemelut ekonominya, orang yang sebelum ini mungkin tersepit dengan kesempitan ekonomi. So, mungkin orang ini akan tersentuh hatinya untuk mendengar apa yang saya akan kongsikan. Sebab dia tahu saya sedang berkongsi tentang kaedah, cara bagaimana kita nak keluar daripada kemelut apa yang kita hadapi. Terutama dalam sudut ekonomi kita. Sebab saya nak bantu anda bagaimana anda boleh melonjakkan ekonomi anda. Jadi, itu berkenaan dengan emosi. Maknanya kita akan bercakap dengan orang yang betul. Orang yang memang kita nak jentik emosinya. Jadi,
Begitu juga dengan produk kita. Produk kita mesti kita tujukan kepada orang yang betul. Kita bercakap dengan bahasa yang betul. Kita memberitahu maklumat yang betul. Yang mana ianya boleh dirilitkan dengan orang yang ada masalah itu. Itu maksudnya emosi. Maknanya kita nak rilitkan apa emosi kita di dalam produk ini kepada orang berkenaan. Sebab itu kita kenali produk kita. Kita tahu kelebihannya, kita tahu kekuatannya, kita tahu ingredientnya, kita tahu daripada sudut prosesannya dan sebagainya. Kenapa? Kerana akhirnya kita nak sampaikan kepada orang berkenaan. Orang yang tepat, orang yang memerlukannya. Dan itu adalah ilmu yang kita kenali sebagai ilmu yang kita bungkus dengan emosi. Sebab itu, dalam tajuk kita tulis satu ilmu ILMU, satu lagi kita tulis ELMU. E berkenaan ialah kita nak beritahu betapa pentingnya sebenarnya sesuatu perkara tadi kita kena relatekan dengan emosi. Okay. So, semua ini sebenarnya kita perlu dalami. Dia tak akan datang secara direct kepada kita. Dia tak akan datang secara kita panggil tiba-tiba sahaja. Ianya perlu dipelajari. Ianya perlu didalami. Ianya perlu diterokai. So, sebab itu, kami di My Life Rozel sebenarnya akan menganjurkan program kita panggil wanita cantik bangkit berniaga. Yang akan diadakan pada 1 hari bulan 10 nanti insyaAllah. Dah tinggal beberapa hari saja lagi. So, insyaAllah di sini insyaAllah kita akan mendalami, kita akan memperlengkapkan anda bagaimana untuk anda perkemaskan ilmu daripada sudut luaran itu dan ilmu dari sudut dalamannya. Seperti yang kita sebut tadi, ilmu emosi tadi. Kita akan perincikan untuk kita bagaimana sebenarnya kita boleh jadikan ilmu tadi sebenarnya boleh juga membantu kita untuk melonjakkan ekonomi kita. Kita nak buat, bila kita nak bertindak, bila kita dah mulakan tindakan kita, kita nak bertindak secara betul, kita nak, orang kata, kita nak memanfaatkan sepenuhnya. Supaya insyaAllah tindakan kita tadi, kita boleh, orang kata, lonjakkan ekonomi kita dengan pantas. Hari ini kita tak nak, kita buat, tetapi kita buat dalam keadaan yang slow motion. Kita punya hasil kita juga slow motion. Kita tak nak begitu. Kita nak buat terus benda yang betul insyaAllah. Kita nak buat benda yang tepat insyaAllah. Supaya dengan itu kita boleh mampu untuk lonjakkan ekonomi kita dengan pantas. Dan itulah juga niat kami. Itu jugalah apa yang insyaAllah yang ingin kami sampaikan kepada anda pada 1 hari bulan 10 nanti. Jadi insyaAllah saya nak jemput. Saya nak jemput ramai-ramai. Anda boleh kongsikan dengan rakan-rakan anda, dengan saudara mara anda, supaya insyaAllah daftar dalam program yang kita adakan pada 1 hari bulan 10 nanti, hari Sabtu. InsyaAllah kita mula pukul 8 pagi, kita akan akhiri insyaAllah. Mungkin sampai tengah hari. Kita buat program setengah hari. Yang penting kita nak cernakan minda kita supaya minda kita nampak, minda kita mampu untuk menganalisa, minda kita mampu untuk merencanakan perjalanan kita. Baik itu hari ini insyaAllah saya nak jemput ramai-ramai. Kita dah sertakan link kepada anda untuk anda boleh tekan saja link kita dan anda isi borang. Anda kena isi borang sebab program kita sebenarnya sebelum ini kita rancang untuk berbayar. Tapi kita buka secara percuma sahaja. Supaya untuk memberi peluang kepada lebih ramai orang insyaAllah hari ini untuk bangkit berniaga. Kita nak ramai-ramai, terutama bangsa kita, bangkit semula untuk berniaga. Dengan cara yang betul. Kita nak bangkit berniaga untuk kita berjaya insyaAllah. Dan kami tujukan, kami jemput khas kepada wanita-wanita. Anda nak cantik, anda nak sihat, anda nak nikmat. Sebab itu kami nak pujuk anda, kami nak
bentuk anda supaya anda mampu lonjakkan ekonomi anda dan mampu untuk bantu keluarga anda. Dan insyaAllah program itu nanti dalam program ini sebenarnya yang istimewa juga, kami akan sediakan sampel produk untuk anda. InsyaAllah kita akan postkan kepada semua peserta-peserta kita yang menyertai program kita. Mungkin kita bagi kepada 100 yang terawal. Sebabnya kita nak anda betul-betul serius, yang 100 yang terawal saja kita bagi mungkin. Jadi cepat-cepat daftarkan nama anda, insyaAllah. Siapa yang daftar awal, kita bagi produk sampel BTZ yang kita baru saja lancarkan, yang merupakan saya boleh katakan seumpama jamu moden, suplemen yang kita rumuskan khas untuk wanita sihat, untuk cantik, sihat dan nikmat. So jangan lepaskan peluang ini, peluang bagaimana untuk kita boleh kembangkan ilmu kita lagi, untuk kita boleh tingkatkan ilmu kita lagi, supaya insyaAllah dengan peningkatan ilmu kita, kita juga mampu untuk tingkatkan ekonomi kita. Kita mampu untuk tingkatkan kehidupan kita. Kita tak nak berada dalam keadaan statik, dalam keadaan begitu sahaja, daripada dulu sampai sekarang kita berada di tahap itu. Kita tak nak, kita nak meningkat. Kita nak ada improvement dalam diri kita. Kita nak ada peningkatan dalam kehidupan kita. Jadi, salah satu caranya ialah kita mesti kena tingkatkan ilmu kita. So, tak rugi anda untuk bersama dengan kami. Apa juga yang anda lakukan sebenarnya, anda boleh relatekan, kerana ilmu yang kami berikan ini sebenarnya ianya agak menyeluruh dan ianya agak kita panggil bukanlah khusus kepada produk yang kami keluarkan sahaja. Anda boleh jadikan juga ilmu itu untuk anda gunakan. Apa juga yang anda lakukan. Yang penting, anda tingkatkan ilmu anda, dan kami yakin bila anda tingkatkan ilmu anda, anda mampu untuk tingkatkan ekonomi anda, anda mampu untuk tingkatkan kehidupan anda. So insyaAllah, so sekali lagi pada 1 hari bulan 10, dan kami telah buka pendaftaran bermula daripada bermula pada hari ini, kita dah buka pendaftaran, dan insyaAllah anda segerakan berdaftar, kerana mungkin anda berpulang untuk memiliki produk atau sampel produk daripada kami, iaitu produk BTZ yang baru saja kami lancarkan. Okey, so saya kira itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Saya doakan anda terus sihat dan insyaAllah anda terus bersemangat di hari Isnin ini. Kita nak mulakan minggu kita dengan langkah yang bersemangat, dan akhirnya insyaAllah kita dapat capai kejayaan kita. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.